dulu seperti apa dan kita mendapatkan apa saja. Oke. Apa itu? Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di Custom Culture Kelas Pekerja. Dan di video kali ini kita tidak akan mereview motor, tapi saya akan mendapatkan paket ya dari Semarang. Ini aksesoris untuk mobil saya. Jadi ini wheel drop moon. Bisa dilihat. Nanti kita akan unboxing, lalu kita akan pasang di mobil saya. Seperti apa mobilnya? Oke, langsung saja kita akan unboxing wheel drop ini. Nanti setelah kita unboxing, kita akan langsung ke bengkel karena mobil saya sedang ada di bengkel. Kita akan memasangnya, jadi tidak usah lama-lama lagi. Unboxing, yeay. Diam. Nengono. Mang. Wow. Oke, di sini kita dapat 4 pieces dan ini harganya murah sekali. Termurah dari yang saya browsing di internet. Saya tanya-tanya para penjual wheel drop dan ini yang paling murah. Kita akan lihat kualitasnya. Kamu di sana sih. Oke, ini dia. Kita mendapatkan 4 pieces wheel drop dan bracketnya. Jadi bracketnya ini menyesuaikan VCD. Oke, ini beserta bracketnya. Ini VCD, menyesuaikan VCD mobilnya. Jadi VCD mobil saya itu VCD 114, jadi ini menyesuaikan seperti ini. Terus untuk cara pasangnya, ini tinggal dipasang saja di bautnya seperti ini. Nanti bautkan di itu bautnya, lalu kita tinggal membautkannya seperti ini saja. Nanti mudah sekali, nanti kita akan langsung ke pemasangannya. Apa aku ketawa sendiri? Oke, untuk bahannya sendiri, ini kalau dilihat-lihat ini bahannya ini seperti wajan dan ini cor-coran, bukan stainless steel. Jadi kenapa ini murah? Karena ini cor-coran. Untuk harganya kalian bisa cek sendiri di Google dengan keyword wheel drop moon, gitu aja, nanti udah banyak sekali. Ini saya beli online dari Semarang. Jadi ini murah dan juga mantap loh. Dan ini all size untuk semua mobil, velg mobil kaleng. Jadi untuk ring berapa aja ini fleksibel, kondisional gitulah. Oke, tak usah lama-lama lagi karena ini banyak sekali anak kecil. Langsung saja kita akan memasangnya di mobil saya. Oke, jadi ini kita sudah di bengkel dan kita akan proses pemasangannya wheel drop ini. Jadi pemasangan wheel drop ini sangat mudah sekali. Gimana, tinggal ngendoni boso anune apa? Apa Mas? Ah, iki dilepas. Oke. Lalu nanti ini bracketnya dipasang. Sudah. Itu saja. Iya, Mas. Nah, dibaut lagi, mantap sekali. Apakah ada kesulitan, Mas? Oke, tidak ada lah. Nanti ini wheel drop-nya udah ada baut tanamnya, jadi langsung dibautkan ke bracket-nya tadi, tinggal diputer dan voila. Wheel drop moon sudah terpasang. Semuanya sama di 4 ban lainnya, seperti itu prosesnya, sangat mudah sekali. Pokoknya diputer sampai kenceng ya, Mas. Diputer, dijilat, dijelupin. Mantap sekali. Oke. Okay.